tersebut. Oke, pada hari ini 18 hari bulan Julai, PPK ISK Pak akan mengadakan program dua bilik barjah pertama. Itu kita akan lawat kawasan-kawasan di sekitar Bandar Hilir. Kita akan pergi ke pertama sekali di Memorial Bersiaran Kemerdekaan, dan selepas itu akan ke Menara Taming Sari. Selesai di Menara Taming Sari, kita akan ke penjara, iaitu Museum Penjara. Kita akan berhenti untuk solat Zuhur dan makan tengah hari di Masjid Selat. Selepas menunaikan solat Zuhur dan makan tengah hari, kita akan bergerak ke Melaka International Bowling Center untuk bermain bowling. Selepas bermain bowling, kita akan pergi ke Masjid Al-Amin untuk minum petang dan juga pusat asar. Dan dalam jam 5.30, dia juga akan bertolak balik. Okey, tepat jam 9 kita telah sampai dekat Menara Taming Sari. Okey, berjalan menuju ke Memorial Peristiwa Kemerdekaan. Ustaz Fidaw kat depan ni, contoh teladan. Berdua-duaan. Ikut contoh teladan depan. 9.10 minit sampai di Memorial Peristiwa Kemerdekaan. Kita bergambar dulu. 9 suku memasuki Memorial Peristiwa Kemerdekaan. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Orang satu kumpulan 5 puzzle lah. 5 puzzle? Satu kumpulan? 3. Dan siap ketua kumpulan sahaja hantar ke depan. Oh, satu kumpulan 3 puzzle. Nek siap kaya ni pula ni. Batu. Satu dah siap. Dua hampir siap. Hadiah apa untuk Ezra? Siap boleh dapat cenderamata. Menang dapat hadiah, tak apa dapat cenderamata. Tunjuk cenderamata, tunjuk. Tunjuk kan? Pusing. Okey, pukul 11.10 minit pagi. 11.10 minit pagi kita telah keluar daripada Memorial Pengisiran Kemerdekaan. Dia akan menuju ke Menara Taming Sari.
Oke, 11.20 sampai di Menara Taming Sari. Lepas ini kita akan menaik Menara Taming Sari lah. Tinggi. Ini belum naik lagi. Apa ni? Naik apa? Ah, ni tengok atas. Ni kita akan naik menara ni. Menara Taming Sari. Okey. Okey, menunggu untuk menaiki Menara Taming Sari. Nah. Ini dah mula bergerak meski menara. Dia akan menaiki menara. Okey, akan menaiki menara Taming Sari. Siap lagi. Main. Mereka telah pun mendarat. Mendarat sudah. Okey, memasuki Menara Taming Sari. Masam pedas lauk kampung. The design concept of Taming Sari Tower is based on legendary Chris called Chris Taming Sari. Untuk maklumat tuan dan puan, menara ini telah dilengkapi dengan sistem keselamatan. Baik langkah-langkah suatu kecemasan dalam kredit sekiranya yang menara ini mengalami gangguan teknikal. Tempat lima pelanggan akan menurunkan penumpang mengikuti SOP yang akan ditetapkan. Jika ada sebarang pertanyaan dan maklumat, sila berjumpa dengan tempat pelanggan yang bertugas dalam kabin ini. Terima kasih. Sekarang kita berada di ketinggian 80 meter dan menara ini 80 meter high. Dari sebelah mana terbangnya sudah melakukannya dalam laluan penerbangan antara bangsa sejak tahun ke-16. Sama sudah membela berbesar Pulau Ubi, ini kumpulan antara pulau-pulau yang terdapat di Selatan. Sedangkan kompleks yang berada
Kenapa bisik tadi kena denda? Pulang kena bayar denda. Kita dah apa? Kita dah ada makanan.
Tu kemal aku nak makan tak ajak, nak beli tu makan tak ajak. Tu pergi ke tanda. Kita pergi tanda dah tencing dah. Tencing tu apa? Akak ada ni. Eh, akak ada pupun ni. Pupun kopi tu membelikan. Kita cuma dah ambil minum minum air. Biung tu ada sedang benar kami tadi. Depan ni kita akan ke Museum Penjara. Betul? Haa, kan? Hmm. Kali kita pergi Museum Penjara kan? Haa, betul-betul. Lepas tu bawa pergi Suri Hati daripada Kemendu, betul tak? Okey, daripada Menara Tamis Hari kita akan bergerak ke Museum Penjara. Bas B dah sampai. Dapat pedang. Okey. Okey, bas B kat sini eh. Kita bas A kat sana tu. Tania, Adam dapat mawa. Kita telah sampai di Museum Penjara. 12 suku setengah hari. Museum Penjara. Pintu pun dah pintu penjara. Turun bas di parking tempat meletak kenderaan Museum Penjara. Okey, kita dah sampai di tempat meletak kenderaan Museum Penjara Malaysia. Hari ni hari Selasa. Sana tutup pukul 5 petang. 5 petang tu. Okay, dah sampai dekat Museum Penjara eh. Okey, kita masuk penjara eh. Kenapa tempat potong tangan? Ha? Eh, pintu hijau masuk ke penjara. Ha, okey kot. Dulu-dulu punya. Sebab dia kan, dulu kan dia memang penjara betul kan? Jadi kan pun dia. Pudu lagi best. Pudu? Dia pudu? Oh, jauh depan. Okay, akan memasuki bangunan Museum Penjara. 12:30. Luar ni dalam penjara. Lokak sementara dibawa ke menghadap hakim mahkamah untuk mendapatkan hakiman. Ini tempat riadah para banduan. Tapi untuk banduan yang kes berulang, ya. Yes. Kita bagi banduan beriadah ya. Para banduan sedang beriadah. Police station. Yalah, tempat banduan beriadah. Begini ya, ruang dapur di bahagian ruang dapur di penjara di Bandar Hilir. Ini peralatan makan ya. Peralatan makan para banduan. Okey, begini rupa penjara tahanan. Tahanan. Di atas ada nombor-nombor. Okey, kita masuk nombor 2. Okey, macam ni nombor 2. Ke pantan. Okey, bilik nombor 2. Bilik penjara nombor 2. Jual tulisan-tulisan yang ada. Love you. Dia tu Agus berarti dia pergi ya. Memang kesalahan orang kesalahan orang
kanan. Kita pegang panggang seluar ini. Pegang bahu begini, bawa dia. Masuk dalam. Kiri kanan, sebab mungkin dia tak boleh berjalan di dalam long line tersebut. So kita akan support dia. Bawa dia masuk dalam. Dekat dalam ni nanti baru kaki dia dekat dengan dawai sendiri kaki. So di dalam belakang macam ni, kanan dia dalam dekat sini. Dan tali gantung ni dikalungkan dekat leher dia. Yang tali gantung ni yang bulat tu kita panggil brass killer. Brass killer ni bawa letak bawah. Tiga suku tu kita telah pun sampai di MIBC yang sedang mengagihkan makanan. Sekarang kita dah bermain bowling. Kita dah pun sampai di masjid. Masjid ini menyediakan kita sedikit jamuan lah, minum petang kepada murid-murid dan juga pada hari ini. Mari kita tengok, mari kita saksikan. Okey, bila kemudian suasana. Terima kasih diucapkan kepada jawatankuasa masjid. Sila. Sila pastikan. Okey, tambah dalam mengandung. Sila. Tambah jangan malu ya, tambah hari ni. Okey, pihak jantung kuasa masjid telah menjadikan kita sarapan. Bukan sarapan eh, minum petang. Apa dia orang gosip eh? Minum petang berupa air sirap dan air panas berserta dengan mie goreng. Mie goreng apa ni? Mie goreng mamak lah. Ok, 6.32 petang. Bergerak di Masjid Al-Alam untuk pulang ke sekolah. Bas A, bas B mendahului lebih kurang 10 minit, 10 hingga 15 minit.